พนักงานซะเยอะแล้วยังเพราะในเสียงนี้คือยืนใจหนักดูเช็ดmacam nak pergi tahap yang lebih tinggi nak kita orang target split 2022 so dengan apa kemasukan kursatias kreat didi kursi ala warasan so dengan ada pemain-pemain yang lain macam nampak yang tim ni akan target lebih jauh so macam boleh achieve something untuk for next year dari segi coaches macam tactical so Coach Ella boleh combine dengan Satya so mungkin akan lebih cakap lebih smooth lah lagi terancang apa macam tactical macam tu so macam kalau yang lain tu mungkin kita macam dengan apa yang diorang planning macam masa dekat panjang mungkin ada dugaan macam risiko tu mungkin ada tapi kita orang try orang cakap macam harapilah for next season mentality first discipline and then focus apa kita orang punya mission untuk target naik ke school league 2020 bagi saya lah macam tugas saya untuk main so siapa yang partner dengan saya or siapa teammate saya yang lain saya akan bagi sehabis baik yang mungkin lah untuk apa untuk capai sesuatu lah dengan pengalaman yang saya ada so kawan-kawan yang lain pun diorang pun bukan cakap apa bukan pemain yang biasa yang senior-senior so diorang boleh tolong team untuk capai yang kita nak import ni dia macam bantu play local so dia lebih orang cakap experience lah of course yang import yang datang lebih experience pada yang local-local player. Okey, macam Taylor yang kita tahu dia seorang leader. Dia boleh control team so kat situ mungkin lebih senang dengan ada yang leader yang boleh control team. So dia akan guide mungkin kalau local player ada salah mungkin dia boleh tolong. Hopefully ready lah. Dan saya bantu Sarawak pergi naik awal cakap ke Liga Super dengan orang punya projek dan ke masa panjang kan tu try yang mungkin ni satu cabaran untuk Premier League untuk Matthew Schooling mungkin satu cabaran baru untuk saya lah walaupun sebelum ni pun saya pernah main untuk KT2 so dengan mungkin saya dapat tambahkan saya punya cup untuk Premier League kalau dia champion saya tambah lagi satu saya punya koleksi lah